Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mengecek gimana hasilnya dari CPNS Kemenag 2021. Sekarang udah jam 8 lebih 58 ya, mendekati jam 9. Mungkin saya uploadnya agak telat ya. Jadi ini pengumuman hasil verifikasi instansi Kementerian Agama akan dilakukan pada 3 Agustus 2021 jam 25.09 WIB. Jadi ini sudah jam 8 lebih 59 ya, waktu pengumumannya. Ini saya buka 5 menit lalu kayaknya, infonya seperti ini. Langsung aja kita refresh. Tiba-tiba keluar ya. Jadi kita login lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah. Selamat, Anda lulus tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2021 Anda belum dapat dilakukan. Berarti belum bisa nyetak kartu peserta ya. Masih belum bisa dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CASN 2021. Jadi kita nanti mencetak kartu peserta ujian tuh di web ini saat mulai masa sanggah sampai akhir, jadi sampai verifikasi sanggah berakhir untuk cetak waktu. Itu batasnya untuk mencetak kartu peserta ujian CASN 2021. Karena yang di sini tersedia cuma cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CASN. Kalau kartu peserta masih belum disediakan ya, ini belum ada. Jadi selamat teman-teman yang sudah lulus. Dan ini juga belum berakhir ya, masih panjang perjalanannya. Dan untuk teman-teman yang belum, masih ada waktu sanggah. Saya belum tahu itu kapan waktu sanggahnya. Dan teman-teman harus dan kita, saya juga ya, dan kita semua harus sabar juga ya, karena ini baru informasi awal ya, masih tahap awal, belum tahap-tahap selanjutnya yang mungkin bukan hanya menulis aja ini, apa, menjawab soal atau gimana, kurang tahu nanti. Saya jadi bingung ngomong bilangnya gimana. Oke. Okay. Mohon maaf. Oke, okay, gitu aja. Selamat teman-teman dan tetap belajar. Oke. Okay. Saya bingung juga. Alhamdulillah lolos. Ya. Begini aja, begitu aja. Terima kasih sudah menonton channel singkat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe agar saya mampu memberikan informasi yang menarik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.